Halo, assalamualaikum sahabat. Kali ini kita akan mencoba fitur One Day One Juice di Smart Hafiz versi 5 ya. Bagaimana cara mengaktifkan fitur One Day One Juice di Smart Hafiz versi 5? Nah, pertama-tama teman-teman harus masuk dulu ke menu One Day One Juice. Kita klik menu One Day One Juice. Setelah itu dalamnya ada angka-angka 1-30, itu menunjukkan jus-jus yang ada dalam Al-Quran. Dan angka-angka ini juga menunjukkan tanggal, teman-teman. Jadi kalau sekarang misal tanggal 17, maka jus yang akan dibacakan adalah jus 17. Seperti itu. Kita coba ya, sekarang tanggal 17, saya coba klik tanggal 17. Angka 17, maka akan masuk ke menu setting. Nah, ini dia pilihan waktunya. Mau di jam berapa jusnya akan dibacakan. Saya coba di sini jam 10.30 ya. Ini bisa di scroll up dan down gitu, teman-teman ya. Saya pilih 10.30. Nah, di sini ada pilihannya aktifkan semua tanggal atau cuma jus atau cuma tanggal 17 saja atau jus 17 saja. Ini saya coba aktifkan semua tanggal ya. Klik OK. Nah, hal yang paling penting adalah teman-teman jangan lupa untuk klik on dan off di sebelah kanan Smart Hafiz-nya. Pastikan on ya, agar fiturnya ini bisa nyala, walaupun Smart Hafiz-nya dalam keadaan mati, teman-teman. Seperti itu ya. Saya akan coba back, dan akan mematikan Smart Hafiz versi 5-nya. Apakah Smart Hafiz versi 5 ini akan menyala dalam keadaan mati atau tidak? Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtawa banin nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Nah, Smart Hafiz-nya itu akan membacakan jus 17 sesuai dengan tanggal sekarang, yaitu tanggal 17, teman-teman. Kalau mau matikannya, tinggal pencet tombol home atau back aja. Maka Smart Hafiz akan mati dengan sendirinya.